What's up guys? Hari ini saya lagi ada di salah satu tempat makan bersama calon bos. Kita mau review makanan khas dari daerah sini. Makanan khasnya itu ada bulu paranggi. Sebenarnya ini menyeluruh ya, mulai dari wilayah Sulawesi, tapi nama-namanya itu agak sedikit berbeda. Dan teman-teman kalau misalnya mau lihat seperti apa cara pembuatannya, terus apa-apa saja yang bisa jika di tempat makan ini ada ya, nanti saya bakal kasih tunjukkan kalian semua. Sebelum kalian semua lanjut nonton video ini, jangan sampai lupa like, comment, dan subscribe. Kita mau review sedikit makanan di rumah makan yang saya tidak tahu namanya apa. Calon bos lagi makan. Itu tingting loh. Apa? Tingting. Oh ini kan terbang. Anu ini di apa namanya? Sokol lamiayu di. Sokol lamiayu, terus ada gogos. Buras juga ada. Bol parang gini, Budi. Oh, ini yang kacangnya sakit gigi kalau makan gini. Bol par. Oh, ini. Ndak. Jadi seperti ini contohnya ya. Bol parang gini. Oh. Sudah berapa lama, Bu, di sini menjual? Hah? 5 tahun di sini? Ada pokoknya di sini, enggak ada dua. Kita yang paling pertama. Bagaimana, Bu? Lancar? Syukur, alhamdulillah. Nah, ini khas dari daerah Sulawesi Barat, tuing-tuing. Enggak ada dua lagi dari. Berapa satuan itu, Bu? Kalau 10.000 dapat berapa? Tentunya. Tidak, maksudnya kalau 10.000 berapa? 6. 6 ekor di. Itu yang di sana, yang besar. Ini 20. Satu ekor. Oh, ada juga bopi api. Ada juga di sini. Bisa dibuka, Ibu? Ah, ini asli bopi api, men. Masakan Mandar. Asli, Budi? Iya. Eish, mantap. Asli Mandar Tawa. Jadi teman-teman yang sempat melintas di daerah apa namanya ini? Onang ya? Onang, Budi? Bisa mampir ke rumah makannya. Saya tidak, apa namanya rumah makannya? Nenek Dadang. Hah? Nenek Dadang. Nenek Dadang. Pokoknya kalau kita dari Majene sebelah kiri. Ketiga ya, warung ketiga. Iya, namanya depan ya. Kantor desa. Terus ada Jepa. Dengan ibu siapa, Bu? Siapa namanya? Udarnya. Ini cara bikin jepanya, simple. Ini jepanya enak kalau tebal, Budi. Iya. Ini sudah ada dua susun jepanya. Jepanya Budarnia di Pandalang. Ini paling cocok kalau sama ikan masak Mandar. Bopi api, Budi? Iya. Bopi api. Terus tuing-tuing. Ah, ini contohnya seperti ini. Wah, mantap, Bu. Ini apa isinya, Bu, dalam? Air masak. Oh, air mendidih. Ada Jepa. Biasa menjual, Bu, dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 pagi. Iya, oh, jam 6 subuh ya. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Luar biasa. Alhamdulillah, Bu, deh. Jadi guys, di sini masih sangat tradisional ya, tempat makannya masih sangat tradisional. Diupnya pun juga masih pakai itu, pakai bambu, Bu, ya. Pipa. Oh, karena nggak ada bambu. Jadi bambu hilang bambunya. Oh, bambunya hilang ya. Jadi masih tetap ditiup seperti itu. Bagaimana, Bu, cara tiupnya? Coba lihat, Bu. Nah, itu dia, men. Ya. Jadi di sini tempatnya masih sangat tradisional. Tidak ada alat masaknya yang dari gas ya, Bu, ya. Enggak ada ya.
Enggak ada. Pokoknya semua tradisional, asli tradisional. Terbuat dari daun. Ini kalau satu begini berapa, Bu? 5.000. 5.000 3. Saya mau review jepanya, Bu. Kasih 5.000, Bu, jepanya. Yang panas, Bu. Kita mau makan jepa. Kasih 5.000, Bu, ya. Saya mau beli 5.000. Makan? Sudah ya. Makan? Taruh. Nanti di sana saja, Bu, deh. Saya ambil saja. Jadi kita mau tes jepanya. Ini bolu parangi asli buatan nenek siapa, Bu? Nenek siapa tuh? Nenek Dadang. Ada tuh. Wih, asli. Kenapa? Ada anu di situ nama nomornya dia Kan kata orang Nenek Dadang. Lama mati ini ada 5 tahun. Oh, 5 tahun deh. Iya. Nah, kayak ini nih contohnya. Berapa itu? Kan ada 5 tahun. Tahun 25 tahun sate besar. Nah, jadi di sini masaknya semua masih serba tradisional, belum ada yang pakai rusak itu. Kita mau review jepa sama twin twin. Air dolong ini ya? Oh, mantap. Ini air dolong, warnanya warna merah ini. Air dolong namanya, pasti ini orang terbiasa makan air dolong.